Okay, Mat, selamat petang kepada semua repit dan juga bukan merempit. So, tadi dah shot vaksin, tapi ni video lain lah. Ni hari ni kita akan settlekan 125 ni. Okay, so kita akan settlekan 125 ni macam mana. Kita akan settlekan hari ni masalah brake dia. Kita dah beli body fight, apa barang-barang semua dah beli. Kita tinggal nak pasang ni, nak buat balik. Okay, let's go, jom. Kita pergi bengkel sekejap, naik motor ni je. Ni fuel cock ni, ada juga kat Shopee aku, tapi tak banyak. Barang payah dapat. Okay, so nak hidupkan dia. Minyak ni tutup lah. Korang tengok asyik sikit ni. Aduh, payah lah camper ni. Bunyi apa tu? Tongkat, tongkat tak buka, bodoh. Hebat lah. Buka tongkat dulu. Besar kek tongkat kan, Mat? Tak harap senang hidup lah. Tak agak apa-apa tu. Kita nak pasang brek. Nak adjust sikit lagi. Okay, let's go. Mana? Main jujur. Jujur sikit je.
Aku itu tak ada doktor cucuk. Aku ambil, aku rembat cucuk ni semua. Lari. Andai, jantai. Ni dah cara-cara buka tayar. Buat lagi. Cepat Abeng, haa rahsia Abeng. Kita punya ni rahsia, ketat sikit lah, nanti kita fitting balik. Haa, break. Break, ah break, dah elok lah break nampak. Break comel dia duduk kat sini. Dia pakai break ego, kabel mooring kepala tau. Haa, gitu je kabel. Haa, haa. Kau lagi? So ni break dah settle, kita dah boleh test gear 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Minyak ada tak? Oh, minyak ada lagi sikit tu. Dia lagi masuk gear sambung ya. Tak Abeng, aku nak masuk gear sambung ni. Wah, kerang. Sabar. Ha, dia tengok fitting. Maksudnya kalau kita ketat, dia ketat lagi. Ada ada yang nak kena lapik tu. Okay, sikit lagi, sikit lagi. Ha, tak tabur lah. Lepas tu kita nak setting kepala pula sekejap lagi. Kita tak nak bagi dia goyang. Oh, bagi dia ringan. Kena setting ring dulu. Lepas tu baru kita setting balik bagi dia ringan. Ha, sekarang ni kita nak adjust ni. Nampak ni ada goyang. Tengok eh. Tengok eh, bila kita goyang ni. Dia tengok ni, tengok ni. Nampak? Dia ada bergerak lagi. Nampak? Sekarang ni kita nak fit kan dia. Nak kena adjust ni. Skru ni. Kita grinder balik, buang skru ni, kita masuk skru baru. Let's go! Next project, kita pergi ke tempat welding, Mike. Kat sini port welding. Tadi kita main break. Sekarang ni kita nak repair sini. Tak payah, geli. Tak payah, kau pegang berani. Tak ada. Okay kan, kita dah settle. Dah settle. Sikit lagi. Oh, teruk pun komen. Kok joki, kok komen teruk. Ada apa-apa boleh tahu dah awak. Gila. Let's. Kenapa dia masuk gear elok je? Aku masuk gear tak elok lah siah. Apa kekurangan? Apa kekurangan kelemahan? Tak lepas lah sampai gear. Tak dapat lagi, Mat. Tak dapat lagi. Video hari ni tak dapat lagi, Mat. Haa, kita tak dapat lagi apa yang kita nak ni. Haa, sabar. Motor ni kena hantar rumah dia. Baru elok ni. Kita dengar cerita yang pojok ayah ni lagi bunyi. Ayah aku dah dapat lah, rakam sikit. Gila kau. Formen bukan biasa-biasa, Mat. Siap kedah hutan lagi. Betul jiwa lah dia ni. Peng, panggil dulu sekali, Peng. Peng, panggil dulu sekali ayah kau. Ha. Aku panggil tu. Tapi bengkel je saja suka-suka. Janganlah pula ni sangat. Kita orang suka-suka je. Sambil-sambil. Boleh lah. Eh, lubang dia ni, Peng.
Oh, tak membunuh hari ni dia. Oh, gila. Hush. Oh. Bukan kaleng-kaleng, Mat. Eh, aku buat dah. Apa yang cabut, siapa yang? Ini hobi Cipeng ke ni? Minat ingat dia main ayam ni. Masuk hutan aku. Duduk sini aku tak nak masuk. Oh, dia buat time select handset dia. Oh, pandai. Aku ingat ke dia tak rakam. Oh. Mana nama ayam kau, Peng? Tokek, tokek. Oh, ayam Cipeng. Oi, piston 62 ni, Peng. Tengok pada kaki, jet 4, jet atas bawah 4 eh. Oh. Hui. Oh, macam ni ada punya gacik-gacik dia. Ni kalau yang langgam dapat ni. Kalau kau nampak ni ni. Kita suka-suka je main-main dekat-dekat dengan kawasan bengkel. Ada ke sekarang ni bawah? Ha. Ayah. Kau lagi untuk teman ni. Hmm, dia tak mari lah. Aduh. Ingat. Ingat membunuh besok datang lagi lah. Masih dia masih ni pagi kot. Oh, ini dia nak baik eh. Ni, oi jinok ni makan tapak tangan ni. Ha, makan tapak tangan ni. Champion. Champion. Champion bah, ayah ni bah. Tengok eh biasa champion ni. Banyak ni. Berapa ekor apa yang dia bunuh ni? 4. Berapa 4 apa apa lah. Tak ada rezeki nak makan yang hanya hutan. Bek dia sulam khas, Mat. Cipeng jiwa kental kau tengok. Oh, joki kental. Joki ayam dia boleh, joki sprinter dia boleh. Nak apa-apa boleh jumpa Cipeng. Kenapa? Ayam dia. Manis, Mat. Bulpes hati motor ni. Dia tahu nak masuk YouTube eh. Dia pakai baju. Tak ada telayang. Gampang, Bing. Settle, Mat. Jumpa kat depan kan. Aku nak pergi tangkap ayam. Ayam ni aku nak tangkap. Kalau dia dengan Cipeng, dia tak jinok. Dengan aku dia jinok sikit. Jingo. Tengok, Mat. Penyamaran ni, Mat. Gila kau. Kau tak gazing dia. Dah kemo. Kau tengok monopod dia pun kemo. Gila kau. Dah gaya batang kayu lah eh. Tak nampak sangat. Kreatif ke punya Cipeng. Power bank je dia tak kemo, geng. Apa kau ni, Peng? Tak cantik lah macam ni, Peng. Bodoh kantor lah. Bala aku. Unik dah aku tengok. Otak kau ni memang geliga lah. Oh, siap ada batang bar. Bukan kaleng-kaleng. Dah. Jumpa kat atas. Oh, saya buat apa? Blok 65 ke berita? Berita 34. Power jet? Power jet. Jom kita try.
Memang normal lah, ada bird tu. Ada bird lah. Memang ada bird. Aku cuma terai tadi, terai tengok hujung. Motor lah Randy je, Mat. HP SP V Pro. Dia ada V2 eh. Yang jet road 4 tak payah pakai apa, pakai apa ni? Tak payah pakai jet, tak payah apa, pakai gasket tebal. Macam-macam. Punya lagi. Poket 30 Mat. 30-15. Ha, memang aku bawa tak jadilah. Kalau badan aku ni kena sepoket apa? Tiga dua. Sama engine dengan CV1? Lebih kurang? Hai, jangan.